kamu ya kotor begini. Kang Sule gak usah deket-deket Neng, Nek. Neng kayaknya hari ini lagi sial. Oh, ya udah. Ya jangan gitu dong, kayaknya lagi dong. Katanya gak usah deket-deket. Emang orangnya konsisten. Kan perempuan mah suka minta dihibur gitu, masa gak ngerti? Nanging, nanging, nanging. Hibur, bebas. Hibur ya? Hibur, bebas. Masa ngibur perempuan gitu, Lek. Ya kan nanging, nanging, nanging. Kan bukan anak-anak, bro. Oh, iya. Tapi aku kan memperlakukan dia seperti anak-anak, dimanja. Neng kan tadi mau ke pasar, terus naik ojek. Ojeknya mogok, bannya juga bocor. Akhirnya Neng turun jalan kaki. Terus Neng jalan kaki. Sedih sekali. Ada mobil lewat dari genangan air, terus Neng kecipratan, kotor semua. Tragis ya. Akhirnya Neng jalan ke pasar. Terus kamu bikinin Kang Sule gurita rica-rica. Susah cari gurita, gak ada yang jual. Kan siapa pesennya paus rica-rica. Gak boleh. Terus habis itu, yaudah. Gian ya. Udah ada, dompet Neng ketinggalan. Akhirnya Neng pulang lagi ke rumah. Ini hari bukan hari sial Anda. Jadi kita tuh harus positif. Betul. Ya kan? Apapun yang terjadi ketika kita menjalani hidup, kita positif aja. Ya, jangan negatif terus. Ada hikmah. Habis terus udah sampai depan rumah nih jalan kaki lagi pulang. Udah giliran sampai depan rumah ada kodok lewat, akhirnya Neng kesandung copot sendalnya. Neng udah capek lah, udah enggak tahu. Biarkanlah kodok menjadi kodok. Maya menjadi maya. Jangan sampai nanti ketuker maya jadi kodok, kodok jadi maya. Itulah apabila kita terlalu negatif pikiran. Betul. Makanya nih Maya, kalau Maya mau pikiran positif, saya punya sesuatu buat Maya. Ada. White pole. Bisa. Bisa. Iya, benar sumpah. Jalannya kemana? Nah, tuh. Wow. Maya minum ini biar lebih positif dalam menjalankan hidup. Nih, ayo cepetan minum. Masa gitu, Kang Sule? Ih, kamu nggak percaya. Cobain saja. Puternya ke sana. Kok masih membuka juga? Gimana? Sudah relax? Ada yang gunting-gunting ya. Wah, berasa nggak kotor kan? Segar, Kang Sule. Masih enggak. Mengalirnya smooth di tenggorokan. Mulutnya juga pas. Apa? Gimana? Di mulutnya gimana? Smooth? Terus? Mengalirnya smooth. Maaf? Dengan manisnya juga pas. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang udah enak kan? Langsung bener. Positif kan? Iya, Kang Sule. Kelihatan tuh plus. Lebih relax gitu iya, rasanya. Itu. Tapi ini beneran ini, Maya. Saya juga kalau lagi stres-stres udah minum ini mah udah langsung positif. Gitu. Iya, ya. Ya pastinya Mai. Ini minuman tuh pas sama Mai. Kalau kamu Maya, itu Maiti. Pokoknya Maiti ini cocok untuk siapa saja. Ya Kang Sule, udah. Neng udah lebih tenang, lebih rileks sekarang. Ah, tuh. Pokoknya Maya. Maya harus bisa berpikir positif dan lebih tenang. Maya itu harus bersabar dalam menghadapi ujian, dalam hidup, dan gak boleh patah semangat. Dukung saya di Jabar. Maiti, kesegarannya bikin hidup Neng ngalir lagi. Neng ke dalam dulu ya. Oke. Setelah Maya positif pikirannya, kalian juga yang di rumah jangan sampai negatif. Harus selalu positif, karena ini talkshow akan hadir kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di sini aja.